daripada bermulanya pencalonan yang dijalankan beberapa minggu yang lalu sehingga ke hari ini, kita telah menerima sejumlah 331 aduan dan bantahan secara bertulis, bantahan rasmi. Bantahan-bantahan ini adalah dikategorikan sebagai bantahan terhadap pencalonan. Keduanya, bantahan terhadap kempen. Dan yang ketiganya ialah bantahan terhadap pemilihan yang telah dijalankan di tiga minggu berturut-turut, tiga hujung minggu yang berturut-turut. Daripada 331 itu, kita telah membuat keputusan ke atas 241. Kerana ada 90 bantahan yang ada di sini adalah terdiri daripada bantahan yang kita terima, which we receive daripada cabang-cabang dan anggota-anggota yang berhak untuk membuat aduan terhadap pemilihan, demi pemilihan yang telah dijalankan. Daripada 241 itu, setepatnya 100 disifatkan sebagai bantahan berasas dan 141 adalah bantahan yang ditolak. Manakala ada 90 lagi bantahan sedang dalam proses penyiasatan dan belum dibuat keputusan. InsyaAllah dalam seminggu ini, kita harap akan dapat selesaikan bantahan-bantahan itu. Akibat daripada keputusan yang kita buat itu, ia mempunyai implikasi ke atas pencalonan mereka yang telah dicalonkan ataupun yang telah mengemukakan pencalonan. Mana yang dah telah diterima sebagai bantahan berasas, calon-calon ini digugurkan daripada pencalonan. Ada bantahan yang berkaitan dengan isu kempen dan pemilihan. Mana yang berasas, kita putuskan untuk dicadangkan supaya mereka dilucutkan sekalipun mereka mungkin menang dalam pemilihan ini. Jadi kita tidak dapat mengumumkan sehingga ke hari ini kerana siapa yang telah digugurkan hasil daripada kemenangan itu akibat daripada bantahan-bantahan, mereka boleh digugurkan kerana ia belum disahkan oleh jawatankuasa pemilihan parti yang akan mengesahkan rekomendasi yang dibuat oleh panel bantahan. Sekian, terima kasih.